Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bikin kartu selamat hari ibu. Bagaimana cara membuatnya? Ayo langsung saja kita praktekkan. Satu lembar kertas jelit ini aku pilih yang berwarna oranye. Setelah itu kita lipat jadi dua bagian yang sama. Ini kita rapikan, guys. Kemudian kita buka. Aku siapkan kertas putih untuk kita isi di bagian sisi dalam yang satu ini. Ini kita lem. Kemudian kita tempelkan kertas putihnya lebih kecil sehingga ada list di samping kanan kiri atas bawahnya. Nah, setelah itu guys, ini kosong dulu. Setelah itu kita tutup kembali dan kita hias bagian covernya. Aku sudah bikin yang daun waru, ini jumlahnya 4. Teman-teman kalau bikin juga gampang banget untuk yang daun waru. Ini kita tempel terlebih dahulu. Ini yang satu, kita tempel di bagian atas terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Ini juga kita tempel. Ini kita tempel di bagian bawahnya dengan posisi agak zigzag. Jadi jangan lurus ya, agar nanti lebih asik, lebih ciamik, lebih cantik. Ini kita silangkan lagi seperti ini, guys. Kemudian yang terakhir, kita cuma butuh 4, nanti gedenya, besar kecilnya disesuaikan ya teman-teman. Ini 4. Kemudian setelah itu, ini kita potong. Jadi ini sisa ini, kita jadikan sisa untuk yang bagian samping kanan ini. Ini kita potong. Kita buat semacam list ya. Oke. Potongannya sudah selesai. Ini kita tutup, kemudian kita siapkan spidolnya. Ini kita siap, kita hias dengan spidol. Yang pertama kita beri hiasan titik-titik di sekeliling. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini kita beri tulisan di samping sini atau di yang kosong ini. Oke, teman-teman. Kemudian untuk yang di bagian dalam ini masih kosong, teman-teman bisa tulis puisi, pantun, ucapan-ucapan yang lainnya. Pokoknya bebas banget. Nah, ini kartu ucapan selamat hari ibu kita sudah jadi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.